Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita yang lagi viral gitu ya dalam beberapa hari ini gitu ya. Ini mengenai perseteruan antara Sinarmas Sekuritas dengan seorang pengusaha dari Solo, Andri Cahyadi. Langsung aja deh kita lihat ini beritanya dari inilah.com. Ini berita ya belum lama ya, seperti yang saya sebutkan tadi kalau saya lihat ini 28 Juni 2023, Rabu baru baru berapa hari di sini judulnya sinarmas sekuritas fitnah Andri Cahyadi. Nah kita akan lihat apa ini gitu ya. Jangan di skip video saya. Tentu saja sinarmas uh, akan membantah gitu ya. Dan menariknya yang membantah dan membela adalah Pak Hotman Paris Hutapea. Nah ini menarik ya. Nah makanya jangan di skip video saya ini. Nah jadi kalau Dilihat dari inilah.com dikatakan uh, ini captionnya dari fotonya bilang malang betul nasib pengusaha asal Solo Andri Cahyadi Sudah kehilangan saham perusahaannya di PT Eksploitasi Energi Indonesia TBK CNKO Kini ia dituduh memiliki utang triliunan rupiah oleh seterunya Oke, siapa itu seterunya? Nanti kita lihat ya. Andri disebut berutang 3,4 triliun kepada PT Sinarmas Sekuritas TBK. Jadi seterunya itu Sinarmas Sekuritas. Jadi dia malah dituduh punya utang 3,4 triliun yang dia tidak merasa berhutang. Ah, ini menarik ya. Nah, jadi ini waduh langsung saya lihat, wah ini bagus banget gitu ya untuk dibahas. Jadi di sini Andri ini justru baru tahu kalau seakan-akan dirinya tuh berhutang justru dari pihak kepolisian. Bukan dari pemberitahuan resmi pihak Sinarma Sekuritas. Jadi maksudnya begini, kalau benar Andri ini berhutang kepada Sinarma Sekuritas, begitu ya maksudnya, harusnya Sinarma Sekuritas nagih dong ke pihak Andri. Tapi nggak pernah ada, tiba-tiba pihak kepolisian lah yang bilang Anda berhutang. Nah gitu kira-kira. Nah, kepolisian katanya di sini memperlihatkan surat perjanjian hutang piutang, ya. Nah, disebutkan perusahaannya Andri, Menerima transfer dana pinjaman 136 miliar. Ya, tapi kenapa jadi 3,4 triliun nanti kita lihat nih ya. Nah, di sini dikatakan uh, perusahaannya Andri ini menerima transfer dana pinjaman 136 miliar dari pihak Sinarmas. Tapi dalam surat itu tidak disertai bukti transfer. Ya dong, kalau perusahaan sebesar Sinarma Sekuritas transfer ke perusahaannya Andri, ada bukti transfer dong. Tetapi di sini cuma ditunjukkan surat perjanjian utang piutang, tapi tidak ada bukti transfer begitu menurut Andri, ya. Nah, sebagai petinggi perusahaan CNKO, Andri yakin betul dirinya tidak pernah menandatangani satupun perjanjian utang piutang dengan Sinarma Sekuritas. Wah, ini menarik nih. Gak pernah saya tanda tangan. Gimana dibilang saya hutang? Kira-kira gitu. Saya mengatakan, katanya, ini kata Andri, saya tidak punya utang. Tapi mereka, Sinarma Sekuritas, mengatakan saya punya utang. Silakan buktikan. Bukti transfernya mana? Uangnya dikirim kemana? Kan gitu, kan simpel katanya ya. Nah, kejutan ini tidak berhenti di soal utang piutang itu juga katanya. Ia makin bingung ketika disebut memiliki total kewajiban utang jadi 3,4 triliun. Sebab urusan yang 136 miliar aja dia nggak tahu. Dia tidak pernah menerima apalagi 3,4 triliun. Dari mana dasarnya disebut perusahaannya punya utang mencapai triliunan rupiah. Jadi anggap ya, 136 miliar yang di surat perjanjian utang piutang aja dia nggak pernah terima. Bagaimana sekarang dia disebut memiliki kewajiban hutang sebesar 3,4 triliun. Wah ini menarik nih. Ya. Jadi katanya yang ditunjukkan oleh polisi kepada saya itu uh, itu surat utang piutang 136 miliar dari Sinarma Sekuritas yang katanya saya memiliki kewajiban gitu. Tapi di situ juga ditulis totalnya jadi 3,4 triliun uang dari mana lagi angkanya datang dari mana? Oh ini menarik nih, bener menarik ini. Ya kalau kita yang soal Yusuf Hamka kita tahu uh, dari apa miliatan menjadi besar begitu ya karena keputusan pengadilan yang sudah inkrah kalau pemerintah tidak bayar usup Hamka dikenakan denda. Oke okay lah itu sudah sudah lewat ya dan akhirnya Pak Mahfud bilang, "Oke, okay, pemerintah harus bayar." Nah, tapi ini beda ini kasusnya. <laughs> Banyak yang aneh ya sekarang ya berita ya. Ya, berita atau kasusnya lah. Lanjut nih ya. Keanehan lagi katanya dalam perjanjian utang piutang yang diperlihatkan pihak kepolisian sepertinya dia dipanggil gitu sama pihak kepolisian atau gimana diperiksa saya nggak tahu ya tertulis bahwa pihak Sinarma Sekuritas memiliki kewenangan untuk ambil alih saham miliknya sebanyak 10% ketika mengeksekusi kertas hutang piutang itu yang dia yakini itu palsu jadi di surat hutang itu Mungkin kalau nggak, nggak bisa bayar diambil sahamnya 10% gitu. Tapi Andri meyakini surat itu palsu katanya. Nah tertulis di situ di tahun 2012 kalau nggak salah katanya ya yang saya baca di perjanjian yang ditunjukkan oleh Pak Polisi bahkan mereka uh, apa ya melakukan eksekusi atas kertas utang yang dia yakini palsu itu itu pun hanya boleh mengambil 10% nah satu ya maksudnya begini surat itu diyakini palsu dan surat itu pun bilang yang palsu ya yang menurut Andri kalau nggak bisa bayar diambil nih sahamnya 10%. Tetapi ternyata yang diambil justru 45%. Nah ini tambah menarik ya. Nah ini kata beritanya loh ya. Jadi sekarang Andri hanya memiliki saham tinggal 13,45% saja. Ya, yang mana sebelumnya ia mengantongi saham mayoritas perusahaannya CNKO yang sudah TBK ini Mayoritas dia 58,79 sekarang tiga, tinggal 13,45. Jadi akibatnya Andri posisinya semakin lemah di perusahaannya. Di sisi lain posisi direktur utama di Root dalam hal ini Beni Wirawansyah semakin kuat. Nah nanti kita akan lihat di berita berikutnya Beni Wirawansyah adalah orang sinarmas yang ditaruh di uh, perusahaannya. Tapi nantilah ya sehingga dia memegang kontrol penuh dari CNKO dan anak perusahaan Andri PT Dualguna Laksana. Oke. Kemudian Andri di sini bilang juga kalau nanti polisi bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, harusnya nanti semua tindakan hukum yang dilakukan Beni, ya direktur utamanya atas disuruh atau dilakukan sendiri ataupun apapun itu tentunya itu harus dikembalikan ke saya kata Andri. Karena di sini eh, dia mencurigai Beni yang direktur utamanya yang orang Sinarmas yang ditaruh di eh, perusahaannya. Nanti kita lihat ceritanya kenapa ini Beni ini bisa ditaruh oleh Sinarmas sebagai direktur utama di perusahaannya, ya kan? Nah, ini dia nih. Di sini menurut Andri Persoalan ini dimulai pada tahun 2012, jadi udah lama ini ya. Dia sudah mengantongi kerjasama dengan PLN selama 20 tahun. Dia punya kontrak ya untuk menyuplai batu bara sebesar 7 juta ton per tahun. Ya, nah oleh karena itu dia bekerjasama, bersinergi lah dengan PT Sinarmas untuk ikut memasok batu bata, batu bata, batu bara ke PLN sebanyak 5 juta ton per tahun mungkin 2 juta ton lagi dia ambil dari mana gitu ya. Yang 5 juta ton dia bekerja sama dengan Sinarmas ya. Jadi di 2015 resmi perusahaannya CNKO bekerja sama dengan PT Sinarmas untuk menyuplai batu bara ke PLN ya. Oke. Nah, sebagai syarat kerja sama itu Sinarmas menaruh orangnya direksi yaitu Beni tadi ya. Nah, Andri ini tetap menjadi komisaris utama Sinarmas Taro direksinya yaitu Beni Wirawansa supaya fair ya karena ini kan Sinarmas menyuplai 5 juta ton ya. Jadi Beni Wirawansa yang ditunjuk mewakili Sinarmas dan saya mewakili perusahaan saya sendiri. Oke, sebagai komisaris utama. Nah, Andri katanya tidak menerima keuntungan sejak setahun kerjasama dengan Sinarmas katanya ya ia pun mempertanyakan dan mengingatkan para direksi agar bekerja dengan baik dan benar tahun 2016 membaik eh membaik tidak membaik mohon maaf tahun 2017 perusahaannya dibebani utang banyak tahun 2018 saya sudah nggak mau tanda tangan laporan keuangan karena saya melihat perusahaannya kok tambah banyak utangnya, padahal pekerjaannya jelas loh, yaitu suplai batu bara 7 juta ton per tahun. Nah, alhasil katanya sejak tahun 2018 hingga saat ini, Andri mengaku tidak mau lagi melakukan tanda tangan untuk berbagai keperluan termasuk untuk pengajuan utang. Jadi dia tidak mau tanda tangan apapun gitu ya. Selama menjadi komisaris utama, saya juga tidak pernah menyetujui pengajuan utang oleh perusahaan. Dia sebagai komisaris utama, apalagi kalau hutang besar, pasti dia harus tanda tangan. Tapi dia tidak mau, dia bilang ya. Karena utang membengkak, ia pun mengajukan audit. Lucunya, menurut Andri, permohonan untuk audit itu ditolak sama direksinya sendiri. Nggak mau diaudit. audit. Wah, ini kan ada sesuatu yang aneh gitu ya. Saya minta audit, manajemen nolak. Direksi saya Direksi saya bisa menolak dengan alasan saya tidak berhak untuk mengaudit. Ini kan aneh katanya. Waduh, menarik ya. Kemudian konfliknya makin meruncing. Puncaknya pada tahun 2019, pihak Sinarmas menawarkan perdamaian katanya ya, akan memberikan sejumlah uang sekaligus sebagai uh, sebagian hak perusahaan yang ada akan dikembalikan kepada dirinya. Namun syarat perdamaian itu tidak masuk akal menurutnya yakni kontrak memasuk batu bara ke PLN semuanya itu yang 20 tahun itu diminta oleh Sinarmas. Nah, sama Andri ditolak, ya. Apalagi kontraknya dengan PLN yang 20 tahun itu baru jalan 5 tahun, masih ada 15 tahun lagi, maka dia tolak sama Andri. Karena tidak memperoleh titik temu, kemudian Andri melaporkan dua pimpinan Sinarmas tersebut ke Bareskrim pada 10 Maret 2021. Nanti kita lihat nih beritanya ya dengan tuduhan penipuan atau perbuatan curang, penggelapan dalam penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat dan juga TPPU, ya. Oh, dilaporkan sama Andri ke Bareskrim. Nah, dengan segala pengalaman pahit ini membuat dirinya menyesal menjalin kerjasama dengan Sinarmas. Ia mengaku kurang mendapat informasi terkait dengan kredibilitas dari Sinarmas sendiri karena sumber informasi yang minim, ya. Pada waktu itu katanya dia melihat Sinarmas menjadi salah satu perusahaan raksasa di Kalimantan Selatan sebab memiliki perkebunan sawit terbesar. Saya ini kan orang daerah katanya ya. Di Kalimantan setahu saya kalau Sinarmas itu punya kebun kelapa sawit, minyak goreng Filma, punya pabrik kertas dan lain-lain ya. Kan paling besar kebun sawitnya di apa Kalimantan katanya. Karena dia percaya dan dia melihat tampilan sinar mas ini, menurut berita, ya megah gitu ya. Nah, tapi terakhir dia baru sadar, katanya banyak kasus, katanya yang menimpa sinar mas Kayak seperti pembakaran hutan, ya terlibat dalam kasus Jiwasraya, dan banyak macam lah di sini, ya. Waduh, jadi itu. Menurut versinya Andri, dia difitnah sehingga dia harus menanggung hutang sedemikian besar ya, sahamnya diambil dan segala macam. Oke, kita lihat dari pemberitaan yang lain supaya berimbang ya. Di sini ini berita dari tahun 2021. Ini kan sudah dibilang tadi ya ini adalah uh, sebenarnya sudah lama dan Andri itu yang pertama kali mempolisikan, membuat laporan dua bos Sinarmas dengan tudingan TPPU ya ini dari Detik News ya nah di sini kalau kita baca dengan teliti di sini eh, dia melaporkan dua bos PT Sinarmas yaitu Indra Wijaya selaku pemilik dan Kokaryadi Chandra selaku dirut PT Sinarmas Sekuritas ke Bareskrim Polri ya itu dilaporkan 10 Maret 2021 Keduanya itu katanya dituding sudah melakukan penipuan atau perbuatan curang. Penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat juga tindak pidana pencucian uang TPPU ya. Uh, ya, kas, apa kronologisnya seperti yang tadi ya yang sudah saya sebutkan bahwa dia punya kontrak dengan PLN 20 tahun memasok batu bara 7 juta ton per tahun dan dia bekerja sama dengan Sinarmas yang mampu Um, mensuplai 5 juta ton per tahun kemudian dia taruh uh, direksi dari Sinarmas dia percaya supaya fair karena kan uh, kerjasamanya 5 juta ton itu kebanyakan dari Sinarmas ya uh, pada waktu itu seperti yang saya sebutkan tadi sahamnya masih 53 persen sekian ya kemudian berjalan berjalan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, E, malah di 2017 katanya perusahaannya nanggung hutang 4 triliun padahal pekerjaannya jelas gitu ya nah dia mau audit dia apa hmm, apa ya ya tadi direksinya nggak mau ya detik ini juga memberitakan bahwa PT Sinarmas akhirnya menggandeng pengacara kondang Hotman Paris yang nanti kita akan lihat ya komentarnya apa Hotman Paris maka jangan di skip ya Pengacara ini katanya langsung menggebrak melalui akun Instagramnya, ya, bahwa dirinya ditunjuk sebagai pengacara Sinarmas, ya, dan dia katanya membantah semua tudingan Andri Cahyadi. Nah, makanya kita akan lihat nanti apa nih versinya Sinarmas yang disampaikan oleh Hotman Paris Sutapea, ya. Uh, jawaban dan hak jawab adalah satu, Indra Wijaya tidak ada kaitan apapun atas berkurangnya saham tersebut. Oke. Dua, fakta hukum sebenarnya perusahaan Andri Cahyadi mengagunkan ke perusahaan asing untuk menjamin pelunasan utang dengan cara memberikan agunan crossing saham, kata Hotman. Ya, nanti kita lihat lagi detailnya ya. Nah, Hotman menilai karena perusahaan Andri Cahyadi tidak membayar agunan ke perusahaan asing, maka saham milik Andri dialihkan ke pemilikannya. Nah, paling ini gampang lah dibuktikan, tinggal lihat ketika dia memberikan agunan. Apakah Andri Jaya memberikan jaminan uh, untuk sahamnya diambil? Nah, itu kan gampang lah ya. Ini kan menurut Pak Hotman ya, karena utang tidak dilunasi, maka perusahaan asing tersebut mengeksekusi agunan saham tersebut dengan mengalihkan kepemilikan. Uh, dari saham itu ke pihak lain, akibatnya tentu saham uh, Andri ini berkurang ya, karena dipakai untuk melunasi hutang. Nah, itu versi Pak Hotman ya, tentu yang dia dapat dari uh, Sinar Mas. Lah ya, nah ini tentu saja uh, sesuatu yang menurut saya menarik banget, menarik banget ya. Nah, kita lihat lagi deh yang yang dari berita lainnya bentar kita lihat nih eh, oke okay. kita lihat dari kompas nah di kompas di sini a ah, di sini diulas mengenai ini berita dari tahun lalu lah ya eh, berita mengenai Andri Cayadi setelah melaporkan Bos Sinarma Sekuritas, dia juga menyurati Kapolri dan Jokowi katanya ya, ya mungkin dia minta perhatian kali gitu ya. Uh, jadi di sini menurut Kompas ya bahwa terlapor Indra Wijaya yang tadi sudah disebut oleh Pak Hotman, Paris Hutapea juga belum pernah dipanggil, katanya. Sehingga saya merasa saya harus menyurati Pak Kapolri dan tembusan kepada presiden, katanya. Namun hingga saat ini, surat yang dia kirim belum ada balasan, dan dia mempertanyakan juga mengapa Indra Wijaya belum dimintai keterangan oleh kepolisian. Ya, nah, wah, menarik ini ya di sini dia juga hmm, dirinya sudah pernah diminta keterangan dan menyerahkan sejumlah barang bukti tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak Sinarmas jadi gitu ya uh, jadi dia minta supaya kasus ini dibuka secara terang benderang apa sebabnya gitu wah panjang ini ya nah nah sekarang kita lihat ini tanggapan dari Uh, Hotman Paris Utapea di Republik Medika eh Republik Medika Republik Merdeka <laughs> ya ini berita padahal udah dua tahun lalu nih ya jadi sebenarnya sudah ada tangkapan dari Pak Hotman Paris tapi ini terus bergulir oke okay lah kita lihat nih ya tanggapan Pak Hotman Paris di sini ya uh, meluruskan yang ditudingkan oleh Andri Cahyadi nah di sini menurut Pak Hotman Paris hmm, menarik nih. Katanya, dia sebagai kuasa hukum sinarmas, dalam hal ini Pak Indra Wijaya, dia meluruskan tudingan Andri Cayadi kepada kliennya soal dugaan penipuan, pemalsuan, dan tindak pidana pencucian uang. Katanya, "Ya, tadi sudah disebutkan sedikit, ya. Nah, tapi di sini agak lebih detail, saya lihat, ya, dia menegaskan." kliennya sama sekali tidak terkait dengan berkurangnya saham milik Andri Cahyadi di PT Eksploitasi Energi Indonesia. Ya, sebelumnya menurut laporan uh, sesuai dengan laporan polisi Andri Andri Cahyadi yang juga komisaris di PT-nya sendiri mengaku sahamnya berkurang dari 53 persen menjadi berapa sepuluhan persen tadi ya Nah, Indra Wijaya, menurut Hotman Paris, tidak ada hubungannya, ya. Nah, jadi fakta hukum yang sebenarnya karena ulahnya sendiri. Nah, ini menurut Pak Hotman Paris, ya. Perusahaan Andri Cahyadi mengagunkan saham-saham tersebut ke perusahaan asing. Hmm, seperti yang saya bilang, tinggal kita lihat saja perjanjiannya ke perusahaan asing itu yang mengagunkannya Andri Cahyadi, atau siapa. Bisa saja, ini saya nggak tahu ya, saya cuman mengira-ngira mengandai-andai belum tentu saya benar juga. Diagunkan oleh perusahaan tapi mungkin saja tanpa sepengetahuan Andri Cahyadi. Nah, kita lihat nanti ya. Ya sudah, di sini dikatakan sama karena tidak dilunasi maka perusahaan tersebut mengeksekusi agunan tersebut ya. Jadi yang mengeksekusi itu perusahaan asing gitu. Ya, nah itu untuk melunasi hutang perusahaan dan krediturnya bukan Indra Wijaya dan bukan Bank Sinarmas katanya kemudian Hotman juga mempertanyakan mengapa Andri Cahyadi baru melapor ke polisi terkait berkurangnya saham di perusahaannya itu sedangkan di RUPS katanya tanggal 11 Juli tahun 2018 kata Hotman ya Andri Cahyadi hadir dan mengakui Bukan mengakui, maaf, mengetahui. Katanya, jika saham miliknya telah berkurang, tapi kenapa baru sekarang lapor? Gitu. Nah, ini kan menurut data yang diungkapkan, yang dimiliki oleh Pak Hotman, dia tahu. Katanya, karena di RUPS itu, dia tahu bahwa saham miliknya telah berkurang. Kenapa baru tahun 2021 dia buat laporan polisi? Nah, ini kan menarik ya. Jadi kalau kita melihat satu kasus kita mesti cover both side. Tergantung mana nanti pengadilan yang akan membuktikan, ya. Hmm. Intinya kata Hotman, dia tahu sejak tahun 2018 sahamnya berkurang, tapi kenapa baru sekarang waktu maksudnya tahun 2021 baru protes? Padahal di 2018 dia sudah tahu di RUPS itu katanya sahamnya berkurang, kenapa nggak protes? Nah, gitulah. Oke. Okay. Jadi, nah, kalau saya bilang sih ya, tinggal kita lihat uh, nanti ya, pemeriksaan dari uh, Bareskrim, karena ini, kasus ini ditangani oleh Bareskrim, uh, siapa yang benar? Apakah benar uh, pihak Senarmas yang sebut saja mengeksekusi uh, sahamnya? Ataukah yang seperti Pak Hotman Paris katakan, yang mengeksekusi adalah perusahaan asing, di mana PT-nya Andri ini berhutang dengan mengagunkan sahamnya. Tinggal dicek lagi juga yang menyetujui, mengagunkan sahamnya Andri ini. Andri tahu nggak, dia tanda tangan nggak. Nah, itu kan menarik, gitu ya. Jadi, itu saja. Kita tunggu kelanjutan dari uh, kisah yang menurut saya seru ini, ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.